So when you gonna tell that we ain't got to? She thinks it's special, but it's all reused. That was our place. I found it first. I made the jokes. You tell the rest when she's with you. Do you get deja vu? Do you get deja vu? Hai semuanya, assalamualaikum, apa kabar? Semoga sehat selalu. Video kali ini aku mau sharing kegiatan aku. Jadi pertama ini aku lagi jemput Aira. Ini aku lagi mau ambil sepatunya Aira dulu nih di locker, karena sepatunya itu disimpannya di locker seperti ini. Nah ini Airanya lagi pakai sepatu, terus lanjut kita mau pulang dulu. Jadi ini kegiatan kemarin ya, aku lupa ini hari apa, hari Senin kalau gak salah. Ya ini hari Senin, terus habis dari pulang sekolah ini aku mau ke tempat cuci mobil karena kebetulan mobil aku udah kotor banget. Jadi ini sekalian cuci mobil dan ya sambil nunggu kita nongkrong-nongkrong aja dulu di sini sama anak-anak. Seperti biasa ya, jadi kalau pulang sekolah tuh aku pasti ngecekin bekalnya dia, apa aja yang habis. Dan alhamdulillah kali ini banyak yang habis bekalnya, cuma itu susu kotaknya masih belum keminum. Jadi dia itu cuma minum air putih sama yogurt katanya. Terus lanjut ini aku juga cek buku tabungannya. Jadi alhamdulillah di sekolahnya Aira itu juga ada sistem nabung gitu ya, terus pakai buku tabungan kayak gitu, jadi inget masa kecil. Nah ini aku sambil makan mie goreng sama itu ada cemilan pisang gitu, pisang crispy, biar gak bosan aja gitu ya nunggu mobilnya, soalnya lama juga sih gitu. Nah ini kegiatan sore hariku, dan mohon maaf itu tuh ada cantelan ember di situ. Ini Aira sama teman-temannya mau berangkat ngaji. Jadi alhamdulillah kalau setiap abis maghrib itu di tetangga aku itu tuh ada tempat ngaji gitu kan, terus Aira tuh ikutan. Nah ini tuh tadi Aira udah berangkat ngaji, terus ini suami aku baru pulang kerja dan alhamdulillah bawa bingkisan. Jadi ini tuh dapat door prize katanya. Jadi di kantor suami tuh lagi ada acara gitu, terus suamiku tuh dapat door prize. Alhamdulillah ini dapat apa? Mari kita buka. Ini tuh aku seneng banget ya kalau misal pulang-pulang dapat bingkisan seperti ini. Ini alhamdulillah dapat helm. Kebetulan helm aku tuh pecah gitu, dan alhamdulillah ini dapat helm suamiku. Jadi aku seneng banget bisa kepake gitu ya. Tadinya tuh mau beli helm tapi gak jadi-jadi, dan ini akhirnya dapet juga helmnya. Ini lumayan sih, bagus juga helmnya. Nah lanjut pulang Aira ngaji, kita langsung ke hypermart karena besok tuh mau piknik gitu Aira. Bukan piknik, mau outbound gitu ya. Jadi kita mau beli jajan-jajanan buat nanti bekal di jalan gitu kan, karena kan stok di rumah juga pada habis itu jajanan-jajanan di rumah. Jadi ya udah kita langsung ke hypermart aja untuk beli beberapa jajanan gitu. Ini aku beli susu juga. Nah untuk beli susunya itu aku nggak beli yang dus-dusan gitu ya, beli cuma 6 biji aja, soalnya biar nanti kehitung pas awal bulan gitu, biar awal bulan tuh nanti aku belanja lagi khusus untuk susunya Aira gitu loh. Karena ini udah di akhir-akhir bulan, jadi aku ambilnya cuma 6 biji aja. Terus lanjut ini aku juga beli Milna yang puding. Ini aku beli yang rasa coklat sama yang rasa strawberry. Ini anak-anak tuh suka banget ya puding ini, enak soalnya. Terus aku juga beli Cerelac ini buat adik Arai. Terus jalan lagi, ya beginilah kita muter-muter aja di sini. Sebenarnya sih tadinya gak mau belanja di hypermart ya, tapi karena si Aira tuh pengen makan KFC katanya gitu, jadi ya udah kita mampir aja ke sini sekalian gitu. Nah ini aku juga mau cari Coco Crunch karena memang Aira tuh suka banget makan ini gitu ya. Cuma dicemilin aja sih, jarang dia makan pakai susu gitu tuh, enggak sih.
Terus lanjut ini ada cabe, apa sih namanya, saus tapi yang rasa mangga gitu. Nah, aku tuh penasaran gitu kan. Jadi ya udah ini aku ambil satu, terus lanjut lagi nih aku juga mau ambil pilau. Terus kita muter lagi. Kali ini aku memang belanjanya khusus untuk jajanan aja, snack-snack aja. Untuk kebutuhan alhamdulillah untuk bulan ini udah pada cukup gitu ya. Jadi ini enggak beli-beli lagi gitu. Ini aku cuma beli jajanan aja. Terus tadi aku beli Hello Panda, terus ini juga aku mau beli batter juga. Ini Aira suka banget nih batter ini. Aku penasaran deh anak-anak kalian gimana sih suka jajanan coklat-coklat kayak gini enggak sih? Soalnya anak aku tuh suka jajanan tuh yang coklat-coklat gitu kan, tapi akhirnya tuh giginya tuh gerimis gitu loh, teman-teman. Jadi giginya itu tuh bagian tengahnya tuh udah berlubang semua gitu. Jelek banget giginya Aira karena memang kan dari dulu kan ngedot gitu ya. Lepas dari ASI dia itu langsung ngedot terus. Nah, ini adik Ari juga pinter nih ambil jajanan sendiri, dia pengen ini. Jadi ya udah karena dia pilih ini, kita ambil aja. Lanjut lagi, kita mau jalan lagi. Nah, di sini aku lagi pengen beli mini pie yang ini. Nah, kalau aku tuh suka yang ini, cuma Aira tuh gak suka. Sama suami aku tuh sukanya Astor ini, suka banget, katanya enak banget. Terus lanjut, ini aku mau ambil Twister juga. Kalau aku sukanya yang ini ya, Twister, karena menurut aku rasanya tuh gak jeleh gitu loh. Jeleh tau gak sih, manis berlebih gitulah. Nah, terus aku ambil Oreo mini juga. Nah, tadinya mau udahan, tapi kita muter lagi, akhirnya beli lagi deh. Nah, tadi Aira ambil yogurt, terus ini aku juga ambil keju, keju slice. Aku ambil keju tapi lupa gak ambil rotinya. Terus lanjut lagi, ini kita mau beli nugget. Nah, nuggetnya dia pengennya yang ada gambar hewan-hewannya, jadi kita ambil yang ini. Nah, terus kalau suamiku tuh ambilnya strawberry karena kebetulan kalau hari Senin itu beli satu gratis satu gitu, lumayan ya. Terus lanjut kita muter lagi. Nah, sebelum kita pulang ini aku ambil ini dulu, aku pengen tempura gitu ya. Nah, kita udah selesai belanjanya, terus lanjut ini kita mau makan di mobil karena di KFC sendiri itu lagi gak boleh makan di tempat, jadi kita makan di mobil aja seperti ini. Nah, kita makannya itu di depan jus ya. Suami aku tuh lagi ke tempat jus, adik-adiknya lagi bobo nih, jadi kita makannya di sini aja. Ini aku kasih lihat ya. Nah, ini dia, suamiku ada di tempat jus. Oke, waktunya kita berdoa. Nah, kita udah sampai rumah lagi. Tadi untuk proses makannya gak aku rekam lagi ya. Pokoknya secuplik-cuplikan aja lah gitulah. Nah, ini lanjut, ini aku mau nyetrika. Aku mau siapin baju untuk keperluan besok. Soalnya kan disuruh sama bu gurunya bawa dua baju gitu dari rumah, takutnya nanti bajunya basah gitu kan. Jadi ini aku lagi setrika-setrika dulu baju yang akan dibawa besok. Dan mohon maaf kali ini aku nyetrikanya agak kurang niat untuk di videoin, jadi ya gini aja. Ini aku nyetrika sambil nonton, aku lagi ngikutin drama Startup. Kalian udah apa nih dramanya? Oke, lanjut lagi kegiatan besok harinya. Jadi ini adalah kegiatan pengembangan diri di TK-nya Aira. Alhamdulillah banget sih, aku ngerasa kayak tepat banget aku nyekolahin Aira di TK Tamrin ini, karena alhamdulillah kegiatannya tuh banyak gitu ya. Jadi anak-anak tuh seneng gitu, jadi ngerasa kayak beneran sekolah, gak yang daring gitu kan. Udah gitu akunya tuh kalau misal di rumah juga masih bisa mantau Aira pakai CCTV gitulah. Alhamdulillah banget. Nah, aku tuh gak nyangka banget Aira tuh berani ikutan naik-naik seperti ini. Karena kebetulan teman-temannya juga ada yang gak berani naik gitu, tapi ternyata Airanya tuh menawarkan diri, kata gurunya pengen naik sendiri. Makanya aku salut banget. Ya, walaupun dibantuin ya sama tim di situ juga, tapi paling gak dia berani gitulah. Untuk saat ini Aira itu masih diem aja gitu ya. Jadi masih malu-malu kalau ngomong sama teman-temannya. Padahal dia tuh kalau misal di rumah kan ngomongnya lancar gitu kan.
tapi suka malu gitu kalau sama teman-temannya gitu. Jadi nggak apa-apa sih, yang penting adaptasi gitu ya. Yang penting dia tuh mau bersosialisasi sama teman-temannya, aku udah bangga banget, udah seneng banget. Jadi untuk kegiatan seperti membaca, menulis seperti itu sih aku gak terlalu menekankan Aira harus bisa ya. Jadi udahlah biarin aja, yang penting Airanya tuh seneng main-main sama teman-temannya. Jadi ya gitu, alhamdulillah kegiatan di sekolahnya tuh sangat menarik gitulah. Banyak kegiatan dan gak mengharuskan untuk belajar terus gitu kan. Kalau misalnya di lesin itu kan takutnya dia tuh stres gitu, dari kecil udah disuruh belajar gitu. Jadi aku sih gak mempermasalahkan dia nanti bisa baca atau enggak, tapi aku berharap dia berkembang sesuai dengan usianya, udah gitu aja. Dan aku tuh bersyukur banget karena ada Arai ini tuh, anaknya tuh mau diajak kerja sama gitu ya. Jadi gak rewel kalau dibawa kemana-mana. Jadi akunya tuh gak terlalu ngerasa repot banget gitu. Padahal ya kalau misal dipikir capek banget sih harus gendong-gendong anak gitu ya, kesana kemari. Tapi alhamdulillahnya ada Arai tuh anaknya anteng, nurut, gak terlalu banyak nangis gitulah. Jadi aku seneng. Nah, kita tuh lagi ada di Le Eminence Hotel. Tepatnya itu ada di Puncak Bogor gitu ya, teman-teman. Puncak Cianjur sih. Suka gak nyangka deh anak aku sekarang udah sekolah dan gemes banget lihat Aira pakai seragam kayak gini bareng sama temen-temennya. Masya Allah. Nah, segitu aja ya untuk video aku kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah ngikutin kegiatan aku. Semoga videonya menghibur. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum. Dah.